cantik doang. Si Bawor. Eh enggak, so cantik banget. Hai hai hai, halo, assalamualaikum. Kembali lagi bersama Sela. Kali ini Sela akan membuat tutorial dengan judul lagu Cantik Doang. Oke, langsung aja kita masuk ke aplikasi CapCut-nya. Di sini kita menggunakan foto sebanyak 18 foto, guys. Kita tambahkan proyek baru dulu, kita tambahkan foto yang akan kita gunakan. Kita tambahkan 18 foto. Kita pilih dulu untuk ukuran formatnya, di sini kita pilih yang 9 banding 16. Nah ini dia 9 banding 16. Kemudian latar hitamnya ini akan kita hilangkan dengan cara klik fotonya, kemudian kita zoom di semua foto, guys. Ini kita hapus dulu untuk akhiran videonya, ini ada watermark ya aplikasinya, kita hapus. Kemudian kita akan atur durasi per fotonya. Untuk durasi foto pertama di sini saya menggunakan 1,5. Untuk foto kedua 1,2. Untuk foto ketiga 1,1. Untuk foto ke 4 sampai ke 18 kita menggunakan 0,5. Oke, jika sudah kita bisa mengatur di bagian animasi untuk fotonya. Di sini foto pertama kita menggunakan pendulum 1. Foto kedua pendulum 2. Foto ketiga pendulum 1. Dan untuk foto ke 4 sampai ke 18 kita menggunakan distortion semuanya ya, guys. Oke, jika sudah kita checklist dan ini sudah selesai, kita bisa masuk ke bagian menambahkan teks overlay. Kita pilih overlay-nya. Kita cari overlay yang akan kita gunakan. Selanjutnya kita bisa pilih gabungkan, kita pilih yang filter, nah kita checklist, nah letakkan teksnya itu sesuai dengan posisi yang kalian inginkan, misalnya gubernur, camat, atau bupati gitu. Nah di sini Sela akan potong karena di sini ada. Nanti kalian ikutin aja teks mentahannya ya, guys. Nah, sini saya potong. Kemudian buang.
Nah, di sini untuk suaranya kita matikan. Selesai. Setelah itu kita bisa tambahkan musiknya untuk langkah terakhir. Nah, ini sudah selesai guys. Kurang lebih hasilnya itu seperti ini. Tunggu ya. Cantik doang. Enggak, cantik banget. Nah, ini lebih bisa kalian hapus. Di sini untuk musiknya kalian bisa gunakan di teks muntahan, tapi kalian harus lihat dulu tutorial Sela tadi, karena di situ ada teks yang di overlaynya itu ada foto kalian, foto kalian, foto kalian, foto kalian, atau foto anda seperti itu. Nah, di situ kita potong seperti Sela tadi, lalu kalian tambahkan lagi musik dengan ekstrak video dari teks muntahannya. Oke. Segitu dulu tutorial Sela kali ini. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa lagi di tutorial Sela selanjutnya. Bye bye.